Sorry ya. Sorry ye. Akhirnya pemilu kali ini saya menang. Amin, Bapak menang pemilu ini. Kan Bapak sudah direstui Pak Jokowi. Mas Ganjar, kamu gak usah ketawa ketiwi. Sana minta izin sama Ibu Megawati. Izin saya sedikit ralat. Saya minta izin kepada rakyat. Karena tuanku ya rakyat, jabatan cuma mandat. Saya itu setia, ingat siapa yang berjasa. Gak seperti Pak Anies yang mengkhianati Anda. Saya tidak pernah mengkhianati. Tolong bercermin sama partai sendiri. Banyak kader dan politisi yang dipecat kanan kiri. Saya juga tinggal tunggu untuk Pak Ganjar pergi. Masih sakit hati ya, Jokowi mengkhianati PDI. Pak Prabowo, segitu hauskah Bapak untuk berkuasa? Menggunakan dan menghalalkan segala cara. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Menggunakan anak presiden untuk melangkahi konstitusi. Itu namanya pelanggaran etika. Kita harus introspeksi dan berdoa. Anies Baswedan, Caimin jawabannya. Nomor satu perubahan Indonesia. Anda bicara soal etika mengkhianati saya yang ngusung Bapak jadi gubernur Jakarta. Kamu berani kasih saya nilai 11 dari 100. Saya kasih kamu nilai 2. S1, E2. Bapak gak bisa menangkan tanpa dukungan mereka. Mau saya buka rahasia Kemhan? Gimana sih? Nanti ketahuan lawan. Boneka PDI itu